Ternyata balapan itu jauh lebih gampang daripada jatuh cinta. Adrenalin naik hanya pada saat start. Sedangkan jatuh cinta, seperti balapan yang gak pernah ada garis finishnya. Pak, kira-kira kalau Renata ke Bangkok nengokin Chris, boleh gak? Romantis sekali pagi ini. Kamu di mana nih? I just got home. Tadi dosennya gak ada gitu, jadi aku bisa balik duluan deh. Cinta sejati kamu, aku ya. Amit-amit deh, Queen. Menjalin hubungan di zaman teknologi sekarang ini semakin rumit. Ketika percakapan diganti dengan pesan singkat, pertengkaran diganti dengan percakapan telepon, dan mengungkapkan perasaan hanya tinggal update status. Ayo dong, kita kan mau cari info tempat-tempat yang indah, romantis, mistis. Peace. Sama cewek sopan sedikit dong, punya etika kan lo? You jangan coba ajarin, ai etika. Apa maksud lo? Jangan pura-pura bodoh, ai tahu. Aku datang ke sini itu untuk ketemu sama kamu. So why did you call me? Because I wanted to give you a surprise. Benar, kamu gak suka sama Renata. Ya udah buat aku aja. Aku kan setengah dewa, setengahnya lagi Dewi. Aku terlalu kangen, kamu hasratku terlalu kuat. Oh my God, my God. Tuh Pak, ada jambu Bangkok, wah besar ya. Durian Bangkok, wah besar. Dan juga, moga-mogaan aku di sini bisa dapat cewek Bangkok. Tak pasang pengaman dulu ya. maaf sir, sorry sir, sorry sir. Wah ini Princess Sahrini, lihat. Sir, sir. Princess kok kayak Anoman. Wow, you kepo.